Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya, mod map Busit terbaru guys. Oke, ini adalah mod map Busit jalur pertambangan V2 ya guys ya, by Alien JMP. Oke, langsung aja kita jelajah guys. Ini pertama startnya di lapangan bola seperti ini guys ya. Ini jalanannya ini ekstrim sekali nih guys, tikungannya seperti ini. Oke, langsung kita jelajah ya guys mapnya. Oke, di sini saya menggunakan mod truk perkasa tangki guys by Ade Iskandar guys ya. Oke, ini ada persimpangan dan ini buntu guys. Ini itu ya guys ya, putarannya tadi sebelah sana pun buntu guys. Oke, sebelah kanan sana pun buntu, jadi kita belok kiri sini ya guys ya. Oke guys, langsung kita gaspol ya guys ya. Ini ekstrim sekali nih guys jalanannya, sampai begini tikungannya guys ya. Kita jelajahi saja guys biar tahu lebih detail ya guys ya untuk map-mapnya ini. Saya hidupkan lampu hazardnya. Ini kita akan melewati tikungan yang pertama. Ini pun ekstrim juga guys tikungannya wis. Tikungan pertama nih guys lumayan ekstrim ya guys ya. Oke, di sini kita sudah bisa menemukan apa ini guys. Oke, ini ekstrim sekali guys ya tikungannya, sampai patah-patah begini guys. Ini ada restoran dan masjid guys di sini. Oke, ada kafe juga ya guys ya. Ini sudah lumayan lengkap juga guys. Oke wis, ini jurang ya guys ya. Sempat ngantuk sedikit, aduh nabrak guys. Auto masuk terus guys. Lalu kita melewati tikungan ketiga, ini keempat guys di depan sini. Wih, tidak bisa mengencang sana guys ya. Dan itu jalanan yang kita lewati tadi guys. Nah, ini tepat berada di bawah ini guys ya ternyata. Wih, ini turunannya curam juga guys. Wih, mantap juga ini guys turunannya. Main curam ya guys ya. Di sini sudah menemukan pasar dan ini guys Kapolres ya guys ya. Polres sepertinya guys. Oke, kita sudah sampai sini. Wih, awas. Waduh, keluar jalur kita guys. Nah, ini kita melewati tikungan lagi. Wih, mantap sekali ini guys. Oke, ini ada tanjakan lagi guys dan sepertinya sangat ekstrim ini guys. Oke, kita gaspol aja. Wih, saus nabrak. Ini side mode-nya sangat ini ya guys ya, sangat kecil, hanya 12 MB saja untuk size mod map-nya ini. Jadi mungkin ini tidak terlalu luas guys. Oke, ini tikungannya. Wih, mantap sekali guys, meliuk-liuk. Wih, mantap aja saya jalanannya ini. Apalagi yang di sini, ini sangat tajam sekali guys tikungannya. Mungkin ini kita tidak bisa review mod mapnya sampai di ujungnya guys, karena nanti durasi videonya kepanjangan ya guys ya. Mungkin nanti kita lanjut saja di part 2 nya. So, kita review mod mapnya sampai di sini saja guys. Oke lah guys, jadi sampai di sini saja review mod map Busit kali ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.